Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofan SAG MSC, Kepala Man Insan Cendekia Aceh Timur, dalam rangka melaksanakan instruksi surat edaran dari Dirjen Pendidikan Islam dan instruksi dari Gubernur Aceh tentang mekanisme belajar dari rumah dan penilaian merasa dalam merasa darurat pencegahan COVID-19. Man Insan Cendekia Aceh Timur sudah melaksanakan hal tersebut. Yang pertama, siswa-siswi sudah belajar dari rumah dan seluruh ASN yang ada di Man Insan Cendekia Aceh Timur sudah mulai bekerja dari rumah. Setiap hari para guru dan ASN melaksanakan tugasnya. Kalau guru terus memantau kegiatan siswa-siswanya yang menggunakan aplikasi yang sudah dianjurkan oleh Kementerian Agama dalam hal ini KSKK Madrasah, yaitu aplikasi e-learning Madrasah. Dan ini adalah sebuah wadah yang sangat bermanfaat di saat kondisi negara seperti ini, dalam rangka tidak bisa kemana-mana, jadi tetap siswa bisa belajar, guru juga bisa memantau kegiatan siswanya, yaitu dengan menggunakan aplikasi Madrasah tersebut. Sekali lagi, aplikasi e-learning Madrasah sangat bermanfaat dengan kondisi seperti ini, dan rangka pendidikan itu tidak boleh berhenti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.